mendengar tahun ini adalah tahun politik, itu tidak salah. Tapi bagi pemerintah daerah, bagi kita, karena politik itu ada yang ngatur, tidak perlu kita turut campur di situ. Tetapi bagi kita pemerintah daerah, dalam pengamatan saya dan dalam pembacaan saya, tahun ini adalah tahun optimisme. Kata-kata ini saya dapatkan tadi pagi setelah merenungkan beberapa hal. Yang pertama, ketika saya memulai jabatan sebagai bupati, pada tahun itu atau tahun kemarin, kita disclaimer inovasi daerah. Daerah yang tidak dinilai, atau boleh disebut sebagai daerah yang tidak inovatif dari 514 kabupaten. Dan alhamdulillah, awal tahun ini kita telah ditetapkan sebagai daerah inovatif di Indonesia. Tentu ini satu capaian kita semua. Yang kedua, saya melihat bahwa kebijakan KSKK dan semangat kita untuk mempercepat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya sudah mulai kelihatan. Biasanya pada bulan Maret itu sirup belum selesai, Januari sudah selesai. Begitu juga dengan progres, proses lelang sudah mulai dilaksanakan. Begitu juga dengan implementasi daripada percepatan ini, sudah jalan on the track, kalaupun ada yang harus dimaksimalkan, itu tinggal kita maksimalkan. Yang ketiga, saya juga melihat tumbuhan atau tanaman di depan kantor-kantor sudah mulai tumbuh, memberikan semangat betapa produktivitas dan pertumbuhan itu harus kita dorong. Oleh sebab itu harapan saya, dengan adanya momentum percepatan ini, momentum perbaikan-perbaikan yang sedang kita lakukan semuanya, insya Allah kita bisa meraih perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan di tahun ini. Saya bangga kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.